Pemirsa, seorang wanita di Lamongan, Jawa Timur mendadak viral setelah aksinya menutup nomor polisi motor yang ia kendarai dengan pakaian dalam. Wanita tersebut akhirnya meminta maaf dan berdalih aksinya hanya hiburan agar terhindar dari tilang elektronik. Berdalih untuk hiburan. Seperti inilah video yang ramai di jagat maya. Seorang emak-emak mengendarai sepeda motor dengan kondisi plat nomor polisi ditutup dengan pakaian dalam. Sontak video ini pun menghebohkan warga Lamongan. Video yang dengan sengaja dibuat tersebut beredar dengan cepat di tengah maraknya keluhan warga yang mendapatkan surat tilang pelanggaran lalu lintas. Aksi emak berinisial ASH ini, warga Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Dalam aksinya, ASH tidak sendirian. Petugas pun turut memeriksa dirinya beserta warga lain guna mengetahui motifnya. Pelaku pun akhirnya meminta maaf. Sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolres Lamongan dan seluruh warga Lamongan dan sekitarnya. Tidak mempersoalkan apa yang dilakukan sama yang bersangkutan karena beliau mengakui dan berjanji tidak mengulangi. Mari kita sama-sama, beliau akan menjadi duta daripada Polres Lamongan. Alih-alih dapat hukuman, setelah diperiksa pelaku dan rekannya justru tak dikenakan hukuman dan petugas menjadikannya duta tilang elektronik Lamongan. Selanjutnya masyarakat diimbau untuk selalu tertib berlalu lintas. Dari Lamongan, Abdul Wahid, iNews melaporkan.